berdoa pada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Trailer film Siksa Neraka resmi dirilis pada Kamis, 30 November tahun 2023 di kanal YouTube Cinepolis Indonesia. Saya selalu bertanya-tanya, apakah cukup bekal yang aku telah berikan kepada dia? Film yang disutradarai oleh Anggi Umbara ini mengambil kisah dari komik yang ditulis oleh M.B. Rahimsyah yang populer di era 90-an. Produser film Siksa Neraka, Dera Calwani, diberitakan telah menginvestasi dana produksi sebesar 5 miliar rupiah untuk efek visual CGI atau computer generated imagery. Dengan efek visual tersebut, penonton akan disuguhkan pemandangan mengerikan berupa neraka dan siksanya yang akan membuat tidak hanya sekedar bulu kuduk merinding, namun juga keinginan untuk insaf. Kisah Siksa Neraka ini berawal dari saudara kandung yang sudah mendengar tentang kisah surga dan neraka sejak masa kecil. Suatu malam, saudara kandung tersebut bermain di sebuah sungai dan hilang. Karena terjangan aliran deras sungai tersebut, mereka ditemukan meninggal dunia dan arwahnya mengalami siksa neraka yang mengerikan. Dalam trailer diperlihatkan bagaimana mereka disiksa dengan mengenaskan, mulai dari mulut yang ditusuk dengan bara api, mata yang dicongkar, dan siksaan-siksaan mengerikan lainnya. Siksa Neraka ini mempertemukan aktor dan aktris muda dan senior, seperti putra dari Pasha Ungu dan Oki Agustina, Kisha Alvaro, Safira Ratu Sofia, Naila Deni Purnama, Rizky Fajril, Asti Nurdin, Slamet Raharjo, dan Aryo Wahab. Film ini akan tayang di bioskop pada 14 Desember tahun 2023 mendatang.